Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk lagi di aplikasi Linkmotion pakai lagu DJ yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Linkmotionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Setelah itu kita tambahin audionya, klik tambah, pilih audio, kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain beatnya di detik 7.10 dan di detik 8.04. Nah, untuk beat lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media, kalian pilih aja fotonya. Kita panjang sampai di detik 7.10, klik yang ini. Sini kita tambahin foto lagi. Terus di detik 9.10 ini kita tambahin foto lagi. Kita panjang sampai di detik 11.18, klik yang ini. Terus kita tambahin foto lagi. Kita panjang sampai akhir, klik yang ini. Kalau udah kita ke awal, di sini kita klik aja foto yang awal ini, terus ke efek, klik tambahkan efek. Ke opacity atau visibility, tambahin efek fade in atau out. Yang in kita ubah jadi 3.00 dan yang out kita ubah jadi 4.00. Kalau udah kita klik foto yang kedua yang di detik 7.10, ke move and transform, pilih yang nomor 3, tambahin keyframe di awal. Di detik 8.04 ini kita zoom sampai 1300-an. Terus ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Setelah itu pilih yang awal ini, tambahin keyframe di awal. Di setiap beatnya kita tambahin keyframe. Dan di tengah-tengah sini, di detik 7.23 kita geser ke kanan. Kayak gini. Terus di detik 8.12 kita geser ke kiri. Dan di detik 8.23 kita geser ke kanan. Setelah itu di detik 9.04 kita geser ke kiri. Kalau udah kita tambahin kurva, yang di awal ini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian tarik, kalian atur aja kayak gini. Terus klik yang ini, pilih kurva yang nomor 2. Kalian biarin aja kayak gini. Klik lagi yang ini, tambahin kurva yang nomor 3. Klik lagi, tambahin kurva yang nomor 2. Terus kita tambahin kurva yang nomor 3 lagi. Setelah itu tambahin kurva yang nomor 2. Kalau udah pilih yang nomor 2 ini, tambahin keyframe di setiap beatnya. Terus di detik 8.04 kita putar sampai min 7 derajat. Dan di detik 8.19 kita putar sampai 7 derajat. Terus di detik 8.27 kita putar sampai min 7 derajat. Kalau udah kita tambahin kurva nomor 3, klik yang ini, tambahin kurva juga. Terus kita klik foto yang kedua ini, kamu move and transform, pilih yang nomor 3, tambahin keyframe di setiap beatnya. Di detik 10.04 ini kita zoom sampai 1200-an. Terus di beat berikutnya kita zoom lagi sampai 1300-an. Dan di beat berikutnya kita zoom lagi sampai 1400-an. Kalau udah kita tambahin kurva nomor 3. Terus pilih yang awal, tambahin keyframe di awal sama di detik 10.04, yang di awal kita geser ke kiri, kayak gini. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Nah, di foto yang terakhir ini yang di detik 11.18 ini caranya sama aja kayak foto yang awal ini. Kita atur kayak gini juga.
di detik 11:18. Oke, ini fotonya udah kita atur kayak yang tadi. Kalau udah kita potong-potong aja fotonya, mulai di detik 8:04, klik yang ini. Kita potong sampai di bit yang terakhir. Oke, ini udah dipotong-potong semua. Terus kita rapiin aja fotonya. Foto yang ini kita geser ke atas, klik kayak gini, geser ke atas. Kalau udah kita klik foto yang di detik 7:10, ke efek, klik tambahkan efek, tambahan efek ubin atau teles di distorsi atau warp. Aktifin mirror, terus kita tambahin efek ombang ambing atau oscillate di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90 derajat. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Yang magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 100. Ketengahin tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Tengahin tambahin kurva yang nomor 3. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Kalau udah kita tambahin efek berkedip atau blink di opacity atau visibility, ini kita ubah jadi 16,00. Terus kita nonaktifin efek berkedip, klik yang tanda mata ini. Setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita aktifin lagi efek berkedip, klik yang tanda mata ini. Terus kita tempel di foto yang berikutnya, klik fotonya ke efek, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Terus kita tempel di foto yang di detik 11:18, ke efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Kita aktifin efek berkedip, klik yang tanda mata ini. Terus di foto yang berikutnya kita tempel juga. Oke, kalau udah kita ke foto yang kedua, yang di detik 9:10, ke efek, kita tempel juga efeknya. Terus klik efek ombang ambing, klik titik 3 ini, pilih atur ulang ke default. Yang sudut kita ubah jadi min 90 derajat. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,50. Yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahan keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 150. Kalau udah kita salin efeknya, terus kita tempel di foto yang berikutnya, di foto yang belum kita tambahin efek di awal tadi. Nah, di detik 10:27 ini kita tambahin efek cermin di distorsi atau warp. Setelah itu kita tempel efeknya. Yang di akhir ini kita tambahin bentuk yang persegi. Kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih isi area komposisi. Kita potong di detik 14:29, klik yang ini. Terus ke color and fill, pilih yang warna putih.
Setelah tukar blending and opacity, tambahan keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik export. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Kalau udah klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.